Beredar video seekor kucing ditemukan bersembunyi di dalam lemari, sementara rumah dan perabot lainnya hangus terbakar. Narasi video menyebutkan, kucing itu selamat dari serangan Israel di Palestina. Konten itu sepintas menggugah rasa haru. Tetapi, apa benar sudah sesuai fakta? Setelah ditelusuri, video asli ditemukan di unggahan akun TikTok AllCloud01 pada 13 Mei 2023. Caption video asli menyebutkan, peristiwa itu terjadi di Jeddah, Arab Saudi, bukan Palestina. Dalam video lain, akun AllCloud01 menjelaskan bahwa rumahnya mengalami kebakaran. Semua barang ludes terbakar, tapi secara mengejutkan, kucing mereka selamat. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa video itu dibagikan dengan konteks keliru. Memang benar bahwa konflik Israel-Palestina masih terus berlangsung sejak Oktober 2023. Konflik itu telah menghancurkan Gaza dan menyebabkan puluhan ribu korban jiwa. Akan tetapi, informasi keliru terkait isu Gaza dan Palestina tetap perlu diluruskan. Kalau kalian masih ragu antara hoax atau fakta, follow channel WhatsApp tim cek fakta kompas.com, YouTube, dan medsos lainnya.